Hari ini kita pergi jalan-jalan di shopping mall paling panjang di Sabah, Megalong Shopping Mall Tinampang. Kita jalan pergi lihat macam mana keadaan Megalong sekarang selepas PKP. Oh, ada yang main anu sini, ada yang main seruling. Beritahan juga Megalong nih, ramai juga yang datang sini jalan-jalan. Rindu kah? Berapa ramai yang rindu mau pergi jalan-jalan sini Megalong? Kalau rindu, ah, mari kita pergi lihat di dalam dia. Mungkin nama yang mau pindah kedai dari sini, mau pindah pergi ITCC Shopping Mall di sini Penampang juga. Sebab di sana macam makin mau apa, makin mau ramai orang, makin mau famous itu tempat ITCC Penampang. Memang begitulah style di sini Megalong ini, dia punya style, dia tidak apa, tiada apa ini satu tema yang khas di tingkat bawah dia. Ataupun ini kah kedai favorite kamu? Mungkin ramai yang datang sini untuk pergi Watson's ya, Watson di sini Megalong. Dia tidak satu tema untuk kedai-kedai dia dalam satu barisan atau satu tingkat itu bercampur-campur jenis kedai. Dia tidak satu tema tertentu kedai-kedai untuk dia punya satu tingkat dia. Banyak gerai makan yang menarik-menarik sini. Sekarang jom kita pergi tingkat atas, tingkat satu, terus yang first kita nampak kedai untuk barangan-barangan Christian. Kenapa dia buku yang nih? Bikin naik tuh sayang tuh, Lex, naik tuh sayang, cepat. Ini kedai Pasaraya EM, apa maksud EM? Rekaman ini November, tapi iyalah, sudah ada perhiasan Christmas. Kalau yang ada kucing-kucing, anjing, nah sini ada Megalong Pet Shop. Wow, unik nama. Originalnya nama nih, Remaja Enterprise. Kau bukan remaja lagi, Lex? Tidak beli. Kau tidak beli sudah? Kau bukan remaja lagi? Ini akuarium. Tempat yang ada ikan-ikan. Pun ada juga ini, kedai yang tutup. Ini kedai apa? Kedai decorations. Ini kedai makan nih. Apa yang serap nih? Sini kedai paling spesial sih ini, ngocap. Bilang si Alex, kenapa panas sini? Dia bilang, apa ini? Dia bilang aircon di sini tidak berapa kuat. Memang tidak, memang tidak pun, bilang si Alex. Jadi Megalong, kalau kamu mau cari tukang apa, tukang aircon, nah, kau beli kontak si Alex. Atau beli ano? Beli kontrak apa? Kontrak aircon sini. Memang Megalong ini terkenal dengan salon, beauty center. Memang orang datang Megalong untuk mencari salon, kedai gunting rambut, paling-paling mungkin cari phone lah. Ya. Di sini juga banyak apa? Sini juga banyak kedai phone. Ini Garden Cyber Cafe. Mungkin kalau yang remaja-remaja pelajar sekolah selalu datang sini. Kedai DOS. Mungkin ramai yang kalau mau cari kasut dia cari di sini DOS. Besarnya dia punya kedai. Tuh nasi Alex yang target. Beli. Itu dia Alex. Gigi mencari kasut, tapi dia ini sedikit mencari kasut sebab selalu tidak size. Christian Fashion ini terkenal juga nih untuk buat jahit baju. Dulu macam ada baju tradisi, tapi macam tidak suka baju tradisi ini, baju perempuan lah. Yang style begini, ya baju perempuan. Wow, ada baju kerajaan sini. Kedai apa nih?
one button. Nggak juga lah baju kerasan sini dijual. Lebih banyak baju ini dijual. Kalau mau cari baju tradisi kerasan, boleh lah cari sini one button. Memang betul-betul panjang ini Megalong. Payah mau berjalan dari ujung ke ujung satu tingkat pun penat sudah. Ada bandel. Macam besar nih kedai bandel ini. Tapi besar juga di kedai ini. Banyak dia punya apa? Ya panjang. Macam banyak pilihan dia punya apa. Banyak kedai tidak buka nih. Stock clearance, tapi hari ini tidak buka. Memang bagian sini dari dulu tidak kedai, tutup. Sini pun tutup, tidak kedai. Tapi mungkin orang sanggup jalan-jalan jauh sini semata-mata untuk ini kali. Semata-mata untuk DIY. Ada kedai DIY ujung sini. Luasnya sini. Tidak kosong sini. Tidak apa-apa. Banyak ruang kosong. Kalau itu kedai DIY, tetap apa pameran-pameran sini. Barangan-barangannya boleh lagi. Luas lagi. Banyak tutup nih. Di sini Megalong. Mungkin betul lah, sudah ramai kedai dari sini Megalong. Pindah pergi ITCC Shopping Mall. ITCC Shopping Mall itu dia macam makin happening bah. Makin banyak kedai sana, makin ramai orang datang pergi ITCC. Megalong jadi mangsa keadaan lah. Semua orang mau pergi sana. Dan penjaga kedai pun semua mau pindah pergi sana. Makin kita nampak lah, makin kosong, makin banyak kedai tutup di sini Megalong ini. Ini lagi satu kedai yang juga ada jual baju-baju tradisi. Megalong ini juga boleh jadi pusat lah untuk kamu mencari baju-baju tradisi Kazan Dusun. Ada banyak di sini Megalong. Ini sekali lah nih, kedai ini dengan kedai ini. Sekali. Sini pun ada tutup. Sini pun ada tutup. Lagi gerai tutup. Lagi gerai tutup. Lagi gerai tutup. Lagi gerai tutup for sale. Lagi lot kosong. Walaupun ada kedai-kedai yang sudah tutup, masih juga laku orang datang di sini Megalong. Nah, cuma itulah dia punya fight sama ITCC lah. ITCC semakin rancak, semakin ramai orang pergi sana. Tapi yang di sekitar-sekitar Dongon, dari kampung-kampung di sekitar Dongon ini memang pilih mau datang sini juga lah. ITCC macam ada jauh sikit mau pergi, masih ramai yang mau datang sini Megalong. Jadi bagi mereka yang suka datang sini Megalong, kamu komen di bawah berapa kamu minat datang sini Megalong. Ataupun kalau kamu ada kenangan di sini, mungkin kamu dulu bersekolah di sekitar sini, selalu balik dari sekolah lepak di sini Megalong, kamu ceritakan kenangan kamu di ruang komen di bawah. Jadi ini namanya kedai The Tipsy Asi, tempat untuk chill-chill, minum-minum. Pindah meja lagi sebab dia bilang itu kerja sini, dia bilang sini yang cantik. Kalau ada sunset di bagian sini yang cantik, harap-harap cantik lah. Kalau cantik hari ini, berhasil baik lah sebab first time datang sini terus dapat sunset yang cantik. I like to love you, love you.